Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini yuk kita mengetahui tentang seragamnya teman-teman. Apa ya seragamnya teman-teman kalau sekolah? Teman-teman nanti bisa sebutkan ya. Apa saja yang ada di dalam gambar? Biasanya kalau ke sekolah memakai seragam. Yuk, sama-sama kita sebutkan ya. Ini dia. Nah, teman-teman, ini baju seragam perempuan. Ada rok, kemeja, dan topi. Ini namanya baju sailor, teman-teman. Nah, kemudian ada juga baju yang laki-laki. Ini ada celana pendek, kemeja sailor, dan dasi. Kemudian ada topi. Mana topinya ya? Nah, mana topinya? Kita lihat, ini dia. Kita hitung yuk, ada berapa bagiannya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dari seragam. Hebat. Nah, teman-teman, tadi sudah ada ya gambarnya. Yuk, kita sebutkan sama-sama ya sekarang dengan Sisi. Gambarnya. Nah, ada apa saja? Ada topi. Kemudian ada apa lagi? Ada baju. Baju hari Senin, teman-teman. Itu namanya baju sailor. Atau baju yang seperti sailor seperti ini, teman-teman. Menggunakan dasi. Iya. Kalau laki-laki menggunakan celana, yang perempuan rok. Oke, hebat. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.